Rasanya kalau lagi ngerasain sedih sama kecewa di sekarang ini, ingetnya cuma lalu-lalu. Mau bilang kalau ini berat, gak bisa. Mau bilang kalau lagi kenapa-kenapa, cuman bisa disimpan dalam dada. Gimana ya kalau bisa ngobrol sama aku yang dulu? Mungkin diceramahin melulu, karena suka nyesel dan dianggapnya ngelewatin proses yang gak bermutu. Bawaannya pengen muterin waktu, padahal dulu bilangnya gak mau nerima situasi yang gak menentu. Dasar aku, pengen ketemu sama masa depan, tapi pas udah waktunya datang, malah pengennya puter jalan. Sekarang, kalau aku yang dulu bisa diajak cerita, dia mau ngomong apa ya kira-kira?